Kalau kita lihat pegunungan, pasti dominan dengan warna hijau, Sobat Obit. Tentu saja, pegunungan kan selalu dipenuhi tumbuhan dan dedaunan. Daun identik dengan warna hijau, meski tidak semua daun berwarna hijau. Daun dapat berwarna hijau karena dominasi pigmen klorofil A dan klorofil B yang ada di dalam serat-serat tanaman. Pigmen tersebut berfungsi untuk melakukan penyerapan sinar matahari sebagai proses fotosintesis. Mereka berada di suatu bagian sel yang disebut kloroplas. Pigmen hijau itu menutupi pigmen-pigmen lainnya seperti karoten berwarna jingga, santofel berwarna kuning, dan antosianin berwarna biru, merah, atau ungu, tergantung derajat keasamannya. Jika kandungan klorofil dalam daun sedikit, maka warnanya tidak akan hijau. Warnanya akan mengikuti jumlah yang lebih dominan. Jika daun lebih banyak mengandung santofil, maka daun akan berwarna kuning.